Nah nih. Lihat contekan Mas sama Maki deh. Bu! Gondrong contek, Bu! Gondrong! Waduh, ketahuan Bu Guru, ampun, Bu! Kamu. Hai guys, ketemu lagi sama Nicole nih dan Anna. Hai guys, ketemu lagi sama kita berdua masih di Sakura Kusumatam. Oke guys, kita mau meneruskan cerita masa lalu Chika yang tentang Linda nih. Setelah dia dibully gimana ya selanjutnya? Oke deh, langsung saja. Maki, itu Linda kenapa ya? Iya, kenapa kok jadi gitu ya? Kok si Lili sama si Lina malah gitu? Ada apa ini? Ayo kita tolong Maki. Bukannya kamu gak senang sama Linda? Harusnya kan kamu senang kalau Linda begitu. Aduh Maki, ntar aja ngomongnya, ayo tolong dulu. Iya. Dasar kamu orang gak punya. Hei kalian, mau ngapain? Pergi. Yuk. Sana pergi, jangan kembali. Kamu gak apa-apa Linda? Ayo. Chika, ternyata malah kamu yang menolongku. Bener, kamu gak apa-apa. Sudah, jangan nangis. Maafin aku Chika, lama ini aku berbuat gak baik terhadapmu. Aku sadar kalau gimana perasaanmu saat itu, tapi aku malah mengganggumu, menghinamu. Maafin aku Chika. Sudahlah, aku sudah melupakan semua itu Linda. Yang penting kamu sudah sadar ya. Iya Linda. Maafin aku Chika. Iya, aku sudah maafin kamu kok. Sekarang kita semua berteman ya. Masih mau kah kalian berteman denganku? Tentu saja Linda. Iya Linda, kami tetap mau berteman denganmu. Terima kasih Chika Maki. Iya Linda. Iya Linda. Li, apa gak sebaiknya kita minta kembali barang yang sudah kita kasih ke Linda itu? Iya betul juga sih, buat apa kasih si Linda? Udah jadi orang miskin dia. Iya, udah ntar kita minta balik deh. Gak nyangka ya dia udah jadi orang miskin sekarang. Iya. Yan, aku dengar katanya Linda papanya udah bangkrut. Ah, yang bener, sekaya itu bisa bangkrut? Iya, aku dengarnya gitu. Dengar dari siapa kamu? Kata Lili Lina sih. Kalau kamu gak percaya, ayo cari mereka. Gak usah. Lili sama Lina sama aja deh kayak Linda. Tapi... Hahaha, syukurin deh kalau bangkrut. Biar gak sombong lagi tuh si Linda. Hahaha, aku pun rasanya bahagia banget. Apalagi kalau ingat dia pernah jatuhin kamu tuh ya, Nah. Iya, aku gak pernah lupa itu. Rasanya pengen ku balas dia. Iya. Jadi besok ulangan matematika ya. Hah? Ulangan lagi, Bu? Ulangan terus? Udah, jangan protes. Buba, aku besok contekin ya. Enak aja belajar sendiri dong. Wah, dasar pelit deh. Sudah sini, ku kasih contekanku gimana? Wah, kamu nilainya sama kayak aku, 3, yaudah. Sama aja dong kalau gitu. Mako, aku contekin dong. Namaku Maki, kok diganti-ganti sih? Udah belajar aja sayangnya sendiri. Sor pelit. Ada murid baru tuh. Oke, jadi hari ini kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan diri. Hai, namaku Yana, pindahan dari kota Futama. Apa? Kota Futama? Itu kan kota kecil, Bu. Pasti orang gak punya. Linda, gak sopan ya kamu ya. Maaf, Bu. Padahal kenyataan. Yana ini siswi teladan, jadi dia dapat beasiswa sekolah di sini. Kamu duduk di sana tuh dekat Linda yang pakai topi. Iya Bu, makasih. Loh Bu, masa duduk dekat saya? Nanti ketularan lo miskin ya. Linda, diem kamu. Kok jahat banget sih murid ini? Emangnya sekolah orang kaya begini ya? Ya udah deh, mending aku duduk aja. Aku kerjain dia. Bukuku jatuh. Tante, aku ambil dulu. Eh,
kayaknya aku duduk di sini deh. Aduh sakit. Ups, maaf ya, aku nggak sengaja. Kasian banget jatuh dia. Linda beraksi, kok mereka malah ngetawain aku sih. Aduh, kasihan si Ana, tapi aku nggak berani tolong. Lebih baik aku nggak ikut-ikut ah. Aduh, gimana sih? Anak bawa aja sombong. Aku tulis dulu deh. Nah, woy, nanti pas pulang sekolah ke toilet ya. Oke deh. Yana. Apa sih? Ini, baca ini. Aduh, Ki kenapa sih ini? Woy, nanti pas pulang sekolah ke toilet ya. Duh, ngapain juga ini murid ini? Ini kenapa ya? Kok gak suka banget sama aku? Yaudah, aku temuin aja. Ah, udah semua nih kayaknya. Aku mau ke kantin dulu deh. Oke, aku malah gak punya duluan. Jangan lupa ya, habis pulang sekolah nanti ya. Iya. Jangan lupa ya. Iya. Aku pergi dulu ya. Iya. Ya apaan sih kok dia ganggu-ganggu aku terus? Mulai nih. Ah, baru masuk. Sudah ada yang ganggu. Ini sekolah orang kaya rupanya begini amat ya. Eh, apa tuh di belakangnya Yana? Aku orang gak punya belum mandi. Loh, di belakangku ada kertas. Jahat banget sih. Mereka ngetawain aku. Aku baru datang sudah dikerjain. Kenapa itu? Hai, aku Sisi. Yana jangan sedih ya. Linda memang gitu kok. Tapi kamu gak boleh takut. Harus kuat, oke? Okay? Makasih ya Sisi udah mau berteman denganku. Kamu dapat beasiswa ya? Wah pintar deh. Kalau aku belajarnya mau ulangan aja. Nanti aku diajarin ya. Iya deh, nanti aku ajarin deh. Kita berteman ya, oke? Okay? Oke, okay. Tapi aku bukan orang kaya, gak apa-apa. Berteman itu gak lihat kaya atau miskin, oke? Okay? Oke, okay, kita teman. Yana, aku pulang dulu ya. Dadah, hati-hati ya. Ayo emangnya taruh di pintu. Biar pas Yana masuk, langsung biuuuuh. Pinter kamu. Hihi, pasti lucu deh. Yaudah. Aduh, aku sebetulnya takut. Tapi gimana ya, daripada jadi masalah. Itu, Yana datang. Oke, aku siap-siap rekam. Di sini ya katanya. Wah, aduh. Mandi tuh sebelum sekolah. Iya. Kalian kenapa sih? Apa orang gak mampu gak bisa sekolah di sini? Di sini khusus orang kaya, tahu kamu gak patut sekolah di sini. Aduh, bukuku ada yang ketinggalan. Aduh, kemana ya bukuku tadi? Ada apa tuh? Makanya mandi setiap hari. Kalian jahat banget. Hei, kalian ya beraninya ganggu-ganggu, pergi sana. Itu udah tau, yuk kita pergi yuk. Kalau nggak punya. Sudah puas kita ngerjain dia. Udah, aku akan selalu lindungi kamu. Iya, makasih ya Sisi. Kamu baik banget. Aduh, gimana ini kok nggak ada contekan sih di sini? Aduh, soalnya aku susah banget sih. Duh, cari contekan kemana ya? Apa sih? Coba lihat punyanya Maki aja deh. Maki kan paling pinter. Sebentar. Nah, ini. Lihat contekan Mas sama Maki deh. Wah, gondrong contek, Bu! Gondrong! Waduh, ketahuan Bu Guru. Ampun, Bu! Kamu maju ke sini. Aduh, ampun, Bu. Kamu ini bukan belajar. Ayo berdiri di tanah satu kaki. Maaf, Bu. Kaki saya kan ada dua. Aduh, emangnya mau ditambahin tak hukumannya? Enggak, Bu. Ya sudah, Bu. Aduh, disuruh berdiri satu kaki. Belum juga makan pagi. Ibu gimana sih? Ayo cepat. Bu, sampai kapan nih, Bu? Sampai tahun depan. Kalau enggak ada kamu saat itu enggak tahu deh. Iya, kamu udah ahi. Aku sayang kamu deh. Iya, aku juga. Kesempatan kita bahas dia. Iya juga sih, tapi kok aku gak enak ya? Ya, cuma kasih dia pelajaran aja deh. Ya udah, oke deh. Katanya murid paling kaya.
sekarang gimana ya nasibnya? Iya, apa masih sombong kayak dulu? Eh, Linda, apa kamu perlu uang? Nih, aku kasih. Ambil semua tuh buat bayar uang sekolah. Mending kayak aku dapat beasiswa daripada kayak kamu tuh, Linda. Dari kaya jatuh bangkrut sakit kan? Mereka sepertinya membalasku. Aku sangat menyesal dulu seperti itu sama Yana. Ternyata begini rasanya. Ayo ikut aku ke kantin. Yaudah, ayo Yana. Ayo ikut aku ke kantin. Mau ngapain? Ya makanlah. Aku gak mau ikut. Ayo ikut, kamu harus ikut kali ini. Iya, kamu harus ikut. Ayo kita duduk di sana. Loh, itu lihat ada bacaannya tuh di punggungnya Linda. Aku orang miskin. Si Linda, si orang kaya udah miskin ya. Loh, sepertinya mereka membalasku. Aku menyesal. Si, aku kasihan loh, dia nangis. Kamu yakin udah cukup? Iya, udah deh, aku gak tega loh. Udah deh, yuk kita cari yuk. Aku menyesal deh, kenapa ya aku tuh jahat sama orang-orang. Linda mana ya? Linda! 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 Itu dia. Kalian mau apa? Aku memang salah, maafkan aku. Aku baru tahu apa yang kamu rasakan, Yana. Aku udah menyesal. Aku memaafkanmu, Linda. Kamu jangan nangis ya. Tadi aku dan Sisi hanya ingin kamu tahu perasaanku dulu. Maaf ya. Kalian benar-benar memaafkanku? Iya, Linda. Iya, Linda. Makasih ya. Iya, kami memaafkanmu. Sekarang kita berteman ya. Iya. Cika, aku mau pindah ke luar kota karena ayahku mau bikin usaha lain di situ. Aku pamit ya. Ya, kamu keluar kota. Kita nggak bisa ketemu lagi dong. Bisa lah, kapan-kapan kan kita masih bisa ketemu. Tenang saja, Cika. Aku pasti akan kembali ke sini lagi kok. Iya, Linda. Kamu baik-baik ya. Jangan ngebully orang lain lagi loh ya. Janji. Iya, janji. Aku sayang kamu. Aku juga, Linda. Aku juga sayang kalian berdua. Ya udah, aku pamit dulu ya. Hati-hati ya Linda, jangan lupain aku loh. Iya, aku juga Linda. Iya, tenang saja, aku pasti enggak akan pernah melupakan kalian. Ya udah. Dadah. Dadah. Dadah, hati-hati ya. Iya, hati-hati Linda. Ayo Maki, kita deketin Linda. Iya. Linda. Linda. Kalian. Iya. Kalian ternyata. Aku kangen banget loh. Aku juga Linda. Aku juga kangen sama kalian. Gimana kabar kalian? Banyak yang berubah Linda, terutama si satu ini jadi malu-maluin. Maki apaan sih? Iya memang bener kok. Apaan sih Maki, jangan percaya Linda. Kamu gimana? Setelah kita pindah, papa jadi sakit. Jadi mama bekerja membuat kue dan aku ikut bantu setelah pulang sekolah. Oh gitu. Kasian juga ya Linda ya. Aku dan mama harus kumpulin banyak uang buat pengobatan papa. Gimana kalau kamu bantu pekerjaan kita di sini? Loh, ini kafe kalian? Iya, ini kafe aku sama Maki. Wah, kalian hebat deh. Aku mau deh, makasih ya. Aku mau ngenalin temennya kita nih, Sakura. Sakura! Iya, halo, aku Sakura. Namamu siapa? Oh, namaku Linda. Salam kenal. Salam kenal juga. Maki, kita belum bilang papamu nih sama papaku. Oh iya. Bentar, aku telpon ya. Halo, Pa. Maki. Iya, kenapa, Maki? Ini temanku, bisa gak kerja part-time di kafe kita? Kalau sore-sore kan kita kurang orang, Pa. Oh iya, kebetulan deh. Boleh deh, besok suruh datang langsung ya. Oke, Pa. Gimana? Oke, katanya. Kamu di sini harus hati-hati deh sama satu orang ini. Orang yang mana? Halo, Cika cantik. Hai, Cika Moka. Kok ada Linda? Sama murid baru si Sakura yang cantik. Maki, bukan Moka. Ini kan Gondrong. Iya, hati-hati nih sama yang ini.
Eh, apaan sih Cika? Emangnya aku gigit? Gigit sih enggak, Drong, tapi ngutang iya. Enak aja, aku bayar loh, gak ngutang hari gini. Hah, lihat aja nanti ngutang apa enggaknya. Sudah-sudah, aku mau pesen. Mbak, pesen mbak, 3 boba coklat. Drong, belum tanya aku mau coklat apa vanila. Oh iya ya, aku vanila mbak, oh aku coklat. Oke, harganya 15.000. Oke, berarti 45.000 ya mbak? Iya. Waduh, dompetku ketinggalan. Boba, pinjem uang dong. Gimana sih kamu, kan udah aku pinjemin. Yaudah, pinjem dong. Aduh, uangku juga pas-pasan. Aduh, gimana ini? Udah dah, bilang Cika tuh. Aduh, ya sudah Cika cantik, aku boleh gak bayarnya besok? Heh, tuh kan, ngutang kan? Dompetku ketinggalan nih. Gak bisa, kalau gak bayar, berarti kamu harus pel dan bersihkan kafe ini ya. Apa? Bersihkan kafe ini? Yaudah, nih pelnya. Nih, pel semua ya. Wah, nasibku. Aduh, tau gitu aku batalin aja nih pesenannya. Gimana sih? Mana gak bisa dibatalin. Tuh, Linda, dengerin kataku. Tuh, makanya harus jauh-jauh tuh sama Gondrong. Soalnya suka ngutang. Ya, ya. Gimana nasibku? Ih, si Cika ini. Nasibku gimana ini? Eh, Cika, aku ngepelnya sampai kapan? Ya, sampai besok, Drong. Apa? Tidak! Oke deh, guys. Jadinya mereka akhirnya berteman dan saling memaafkan. Jadi, kalau kalian ada yang dibully, itu kalian harus memaafkan ya, guys, ya. Jadi, pesannya, kita jangan suka mengatain orang lain, oke? Oke deh! Oke deh, guys. Jadi, Neko pamitan dulu ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang berikutnya. Bye-bye, Bye!